Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, shalom. Kerinduan kita boleh terus melekat pada Tuhan, berada dalam hadirat-Nya, merasakan kasih-Nya. Yang sepakat boleh bersama-sama kita lambaikan tangan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kerinduan kami Tuhan, terus berada dekat Engkau, terus menikmati hadirat-Mu, terus merasakan kasih. Oleh karena itu pagi hari ini kami datang, kami membawa nyanyian kami, kami membawa ucapan syukur kami, penyembahan kami, yang terbaik hanya bagi-Mu. Biar Engkau yang bertata penuh atas setiap ibadah kami, Engkau yang kami tinggikan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Mari bersama kita katakan, sumber kasih.
seperti Maria yang memilih bagian yang terbaik untuk duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan memilih bagian yang terbaik juga untuk terus tinggal dalam hadirat-Mu, merasakan kebaikan-Mu, menikmati kasih-Mu. Korala bayarala shikarala bayarala bayarala bayarala. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita yang rindu terus berada dalam hadirat Tuhan, boleh bersama-sama kita angkat kedua tangan kita. Korala bayarala bayarala shikarala bayarala bayarala. Kami mau ambil bagian yang terbaik itu Tuhan. Kami mau terus tinggal. Sungguh kami menyadari betul Tuhan, tidak ada tempat yang lebih indah, tidak ada tempat yang lebih baik buat setiap kami selain berada dalam hadirat-Mu. Karena itu kami mau terus berada dalam hadirat-Mu Bapa, terus merasakan kasih dan kebaikan-Mu Yesus.